ingin melaporkan sedikit Bapak Presiden bahwa tahun ini di Provinsi Lampung kita berhasil mengeluarkan sertifikat 208.767 sertifikat. Ini adalah bagian dari melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk kita keluarkan sertifikat sebanyak mungkin, secepat mungkin. Untuk tahun 2018, Bapak Presiden, Provinsi Lampung dapat jatah 280.000 sertifikat. Insya Allah kami akan selesaikan sebelum akhir tahun ini. Pada hari ini bersama Bapak hadir 2.356 penerima sertifikat. Dari 3.500 sertifikat yang dibagikan pada hari ini, karena banyak penerima sertifikat memperoleh sertifikat lebih dari satu sertifikat, Bapak Presiden. Mereka ini mewakili semua kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung, tapi yang paling banyak pesertanya adalah dari Kabupaten Lampung Selatan, sebanyak 2.550. Mana Lampung Selatan? Oke, terima kasih banyak. Kemudian semua kabupaten lain, Bandar Lampung, Metro, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Timur, dan Lampung Tengah, Tanggamus, Pasawaran, Pringsewu, Kabupaten Wai Kanan, dan Tulang Bawang, semua mengirim wakil untuk bersama dapat menerima sertifikat dari Bapak Presiden pada hari ini. Sertifikat sudah diterima semuanya. Silahkan diangkat tinggi-tinggi. Jangan diturunkan dulu, mau saya hitung. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2.356. Betul. Nih, jadi hari ini yang diberikan adalah 3.500, tapi yang pegang sertifikat 2.356. Kenapa terus saya berikan penugasan kepada Menteri BPN untuk yang namanya sertifikat ini diselesaikan secepatnya? Tahun 2017, 5 juta sertifikat di seluruh tanah air harus diserahkan kepada masyarakat. Perintah saya itu. Tahun ini 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depan 9 juta harus keluar dari kantor BPN. Kenapa perintah itu saya berikan? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, setiap saya ke daerah, masuk ke desa, masuk ke kampung, ke daerah, selalu keluarnya adalah sengketa lahan, sengketa tanah. Betul enggak? Di Lampung banyak juga kan? Di semua provinsi seperti itu. Kenapa? Karena harusnya ada 126 juta sertifikat yang harus dipegang oleh masyarakat di seluruh tanah air, 126 juta sertifikat. Tetapi yang baru bisa diberikan sampai akhir 2015, 46 juta. Artinya apa? Masih 80 juta sertifikat yang seharusnya diberikan kepada rakyat. Tahun-tahun yang lalu setiap tahun hanya 500 ribu di seluruh tanah air sertifikat yang bisa keluar dari BPN, 500 ribu. Artinya kalau 80 juta sertifikat, nunggunya 160 tahun. Coba, 160 tahun, mau enggak nunggu 160 tahun?